kali ini saya akan unboxing dua paket, yaitu tripod dari Takara. Ini saya beli dengan harga 120-an. Di harga flash sale ya. Harga normalnya yaitu sekitar 200-an. Nah, kita lihat yang datang apakah sesuai atau tidak gitu ya, tentunya. Dan barangnya bagus atau ya, teman-teman. Ini sedikit kardusnya sedikit pendek seperti ini. Saya beli Takara itu 193. Nah, ini harga normal yaitu 200-an. Walaupun ini karena harga flash sale, saya dapat harga 120. Nah, ini apa aja isinya? Nah, kita lihat. Nah, ini dilapisi juga dengan bawah. Oke. Ini juga terapi ya, untuk gunanya packingnya. Dari luar dipasang bubble wrap, dari dalam juga bubble wrap. Nah, kalau misalkan menurut deskripsinya ini ada tripod sama tasnya gitu ya. Ini belum dapat ya. Oh ya, betul ya. Ini yang didapatnya Takara tasnya gitu ya. Lalu ini tripodnya. Oke. Okay. Ini teman-teman. Ini bisa kita lihat. Kita keluarin dulu dari plastiknya. Ini kita perhatikan dulu. Nah, ini Echo 193. Nah, ini teman-teman yang saya dapatkan seperti ini. Nah, ini ada untuk HP ya. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Ini buka dulu. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, ini untuk kamera yang DSLR gitu ya. Nah, ini cukup praktis, jadi tidak usah memasang lagi untuk handle HP gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal
kalaupun mau pakai kamera des, tinggal masukkan seperti ini, dan terkunci. Nah, ini itu saja yang bisa di unboxing daripada Takara ini. Ini panjangnya sekitar 2 meter ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.